Ya, pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Tribo dalam acara Jala Budaya di Garda TV Madiun. Tadi tamu kita sudah menyampaikan penggalan lagu yang beliau ciptakan. Tapi sebelumnya kita akan membahas tema proses kreativitas dalam penciptaan lagu. Telah hadir dua orang tamu kita kali ini dua orang penulis lagu saya sapa terlebih dulu Mbak Agia Bigita selamat datang ya. mbak Bigita Mbak Agia yes. kemudian yang tadi menyenandungkan lagunya adalah Mas Vileski selamat datang Mas Viles ya, ya baik saya ke Mas Viles dulu ya anu nggak apa-apa ya. ya anu bukan first, tapi first. Oh, tadi ya. lagunya apa itu Mas Viles tadi judulnya senja bersama pagi uh, 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 uh. jadi senja bersama pagi itu ya pagi di sini sebagai metafor seseorang uh, uh, gitu. jadi menceritakan tentang yeah. kehadiran seseorang yang sangat yang senyum. ya sampai usenja itu juga uh -uh. bukan hanya senja yang kita maksud sore itu mm -hmm. tapi mm -hmm. ujung waktu ujung waktu jadi mm -hmm. kita, mm -hmm. e, membahas tentang kesetiaan, kesetiaan. Mm -hmm. yang tetap menemani mm -hmm. sampai ujung usianya mm -hmm. gitu. itu lagu diciptakan tahun berapa mas? Rilas? Baru 2023, 2023 ini. Hmm. ini Kebetulan saya kan nulis buku, yeah. jadi dalam buku saya itu saya ingin menyisipkan mm. ada barcode yang sehingga kalau pembaca itu ingin setelah baca cerpen atau ceritanya mm -hmm. itu bisa scan barcode dan bisa menyimak lagu saya dari buku itu mm -hmm. itu pak konsepnya mm -hmm. terus sebetulnya kita bicara tentang proses kreativitas okay. sendiri ya, ya. ya jadi ketika Mas Wilas menciptakan lagu itu uh, seperti apa sih sebetulnya uh, atau Lalu. lagu itu tercipta kapan bagaimana seberapa lama dan sebagainya gitu jadi lagu atau karya itu sendiri uh, tercipta dari lingkungan sebetulnya. Mm -hmm. Jadi adanya kita itu terpengaruh dari apa yang kita lakukan, aktivitas sehari-hari. Mm -hmm. Misalnya kalau teman-teman uh, kalau dulu Iwan fales ya mm -hmm. zaman ditekan Pak Harto yeah, itu yeah, yeah, yeah. Tuh, mencipta lagunya yang seperti itu, mm -hmm. yang uh, Bento misalnya mm -hmm. atau bongkar yang mm -hmm. menggugah semangat mm -hmm. rakyat untuk mm -hmm. ya untuk bisa meredupkan rezim yang dikira, mm -hmm. dianggap, apa itu namanya, mm -hmm. mengungkung tirani. <tik> gitu ya. Ya. <tik> saya juga, misalnya tidak ada tokoh yang dilawan Iwan Fales, mungkin lagu-lagu itu tidak tercipta. Ya, nah itulah, mm -hmm. jadi dualisme dunia memang seperti mm -hmm. itu demikian. Termasuk saya ketika bikin lagu, dari kegelisahan teman-teman yang mengalami uh, perasaan apa ya Dila di dilema cinta biasanya. kalau kemudian <laughs> saya menulis buku tentang dia kemudian termasuk sampai ke solusinya <suk> dan juga menulis lagu tentang itu <suk> seorang yang Nek nah, senja bersama pagi ini tadi bicara tentang kesetiaan jadi <suk> saya melihat seorang yang sampai tuanya <suk> begitu kompak gitu ya walaupun saya yakin waktu mudanya dulu mengalami dilema, dilema hmm, konflik. konflik ya mungkin sampai seperti apa ya hmm. tapi yang saya lihat saat itu ketika duduk di taman berdua menikmati senja tapi si perempuannya ini kok masih berseri-seri seperti hmm. pagi gitu, dan itu terinspirasi untuk saya bikin lagu senja bersama pagi dan mungkin suatu saat nanti saya lakukan uh, nyanyikan lagu ini dengan istri saya gitu, no, gitu. gitu. <laughs> mudah-mudahan sampai <laughs> <campur> dengan senja. Iya. <laughs> <laughs> gitu. Sudah berapa banyak lagu yang Mas Vile ceritakan? Kalau yang sudah banyak pak, yang gimana ya? Yang saya bikin di YouTube 15-15 itu ada, jadi 30 <laughs> uh, yang sudah rekaman secara hmm. ini ya di studio hmm. yang direkam profesional. Cuman yang konsep saya belakangan ini saya merekam sengaja live record mm -hmm. jadi menurut saya kok uh, uh, sekarang ini lagi banyak juga teman-teman indie yang mm -hmm. menjual ataupun membeli mempublikasikan karyanya itu secara live recording seperti mm -hmm. kayak Jason Ranti dari Jakarta mm -hmm. kemudian kalau dari Jogja itu ada uh, apa Sisir Tanah mm -hmm. terus kemudian kalau dari Malang itu ada Iksan Scooter mm -hmm. Uh, justru yang diminati banyak yang live recordnya Justru membuat kayak apa ya, sensasi uh, ini ya Karena Indie ya pak ya, kalau nanti masalah salah genre yang lebih populer itu Aki ya Tapi kalau saya lebih bergeraknya musik yang bisa dikatakan anti mainstream Tapi ternyata banyak juga peminatnya yang yang jalurnya bisa dikatakan tuh underground gitu, hmm. yang tidak muncul di TV. Hmm. Tapi ini TV TV lokal cukup luar biasa, tapi hmm. hmm. TV yang support hmm. <laughs> termasuk saya memberikan ruang buat hmm. uh, karya kreator kreator seperti saya ini. Hmm. Yang kalau di TV nasional mungkin yang diliput akan lebih ke ini pak, musik yang semua kalangan bisa menerima, nah, populer gitu, populer, populer, ya, gitu. gitu. Hmm. Tapi musik-musik yang pergerakan misalnya hmm. lirik-liriknya mungkin kritik hmm. ataupun uh, seperti dulu payung teduh sebelum uh, dikenal sekarang karena boomingnya lagu akad itu hmm. dia kan musik teater sebetulnya hmm. jadi berangkat dari ilustrasi musik teater di kalangan mahasiswa yang tahu pun hanya kalangan mahasiswa tapi hmm. hmm. eh, begitu enak didengar walaupun nggak pernah muncul di tv nasional hmm. ah, itu tetap Akhirnya banyak ada, peminatnya ada, ada, gitu hmm. ya. Hmm bisa dikatakan semua karya saat ini itu banyak uh, semua hmm. pasti ada peminatnya hmm. tinggal kita mau pilih jalur Betul. yang mana gitu. Betul. Betul. Oke okay, terima, ya. terima kasih. Um, mbak Agia sendiri dalam berkarya seperti apa yang dihadapi mbak sekarang ini? Kurang lebih sama ya pak ya. Hmm. Jadi uh, karena lingkungan dan hmm. pengalaman pribadi. Hmm. Ya. Hmm. Jadi setelah mungkin merasakan tadi di lima cinta itu ya barulah itu lagu itu tercipta dengan sendirinya jadi antara notasi dan lirik itu muncul begitu saja <sum> ah, ya. biasanya kalau Mbak Agia mencipta tuh lebih dahulu notasinya atau liriknya Mbak yang diinginkan uh, lebih dulu notasinya Hmm, ya nanti lirik liriknya menyusul, Men menyusul ya menyusul okay. dan, 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 mengalami kesulitan dalam menyusun lirik-lirik yang kan artinya begini ketika ada sebuah melodi lagu seperti ini saya menginginkan uh, lagu tentang ini oh jadi apa mau nggak mau lirik harus menyesuaikan dengan melodi yang sudah ada seperti itu tuh tapi yuk, mengalir gitu ya aja, mengalir kan? begitu saja hmm, ya hmm. Nah, terus kendala-kendala yang dihadapi saat sampai dengan saat ini, Mbak Agia? Uh, tergantung mood juga. Kalau oh, mood, mood lagi ya, gak enak, moodnya itu iya, ya, kendalanya iya, di iya, dalam diri, ya, dari diri sendiri. Diri ya. sendiri. Uh, uh. Jadi kalau udah mood nggak enak itu, ya udah nggak nggak bisa melanjutkan. <laughs> Tapi begitu moodnya ada, ber-ber-ber gitu ya. ya. Cepat uh, uh. cepat banget itu. Sudah ya. sudah berapa lagu atau berapa album yang Mbak Agia? kalau Minta. sekarang yang sudah saya bikin banyak cuman yang sudah saya rekam secara profesional di studio hmm. recording itu baru dua hmm. yang sudah saya rilis juga di YouTube tuh masih dua hmm. ke, kalau yang jadi sudah banyak sih hmm. kali ya tadi disampaikan Mas bahwa apa genre apapun itu pasti akan ada minat bangsa ya, ya. pasarnya ya, ya. ya. <laughs> ini gimana komentar Mbak Agia? Kan agak berbeda ya nah, dengan genre iya, yang disampaikan di iya. nah, bisa berbeda apa Iya saya kalau saya ke genre pop ya Pak uh, 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 musik populer ya uh, uh, musik populer jadi um, mungkin ya sudah semua orang pasti mengalami juga itu iya, ya masalah uh, uh, dilema cinta uh, 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 itu uh, 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 uh. bisa bisa mungkin nah, uh, nah, melodinya atau liriknya yang okay, bisa dinyanyikan oh, itu iya. Mbak ini Mbak Kia contoh contoh karya mbak Kia itu Iya boleh uh, boleh boleh Tuhan tolong kembalikan rasa cinta dalam hati ku juga ingin memiliki cinta sejati dalam hidupku Oh ini kalau ada produser yang di sana ini mungkin bisa jadi diundang lagu rekaman ya <laughs> udah rekaman Pak oh, oh, nanti sudah. bisa disimak oh yang lagu ini ya. sudah ya, sudah direkam sudah. Terus mengenai lagu itu sendiri judulnya apa mbak? Tak ingin terluka lagi Tak ingin terluka, memang pernah terluka <laughs> 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 Ya setiap orang ya Ya saya baginya. kira nah, setiap apa. orang Nggak, pasti Mungkin terusakan. mbak Akia bisa menyampaikan pada pemirsa Apa sih pesan yang mau disampaikan dalam penulisan lagu ini? Um, kalau saya pribadi menulis lagu itu membuat sebuah karya mm -hmm. itu ya lebih lebih feelnya bisa dirasakan itu apa adanya mm -hmm. ya jadi kejujuran kejujuran mm -hmm. tidak tidak mengada ngada kan mm -hmm. apa yang ada di kisah hidupnya mm -hmm. setiap orang masing masing mm -hmm. lingkungannya masing masing mm -hmm. itu akan lebih feelnya dapat mm -hmm. seperti itu jadi kejujuran dalam berkarya mm -hmm. gitu. justru justru kejujuran Mbak Agia tadi ingin mengungkapkan tak ingin Luka, luka lagi, lagi. Yeah. <laughs> istimewa sekali. <laughs> Terus ada contoh apa ya lagu lain lebih banyak lebih banyak pada lagu-lagu cinta atau bagaimana Mbak? Atau ada lagu lain yang tentang apa? Uh. alam tentang ini? Masih belum, belum, Masih ya, belum, masih ya? Lebih-lebih pada ya. lebih, 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 lagu lagu cinta banyak. itu dan memang cinta universal ya masih belum, mas ya untuk 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 dituliskan <laughs> untuk disampaikan belum, 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 Mbak Agia belum, 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 itu, atau sejak kapan sejak kapan mbak itu Kion mengalir itu? saja sejak saya SD oh ya, ya. sejak saya sekolah oh, gitu ya? uh, pada sekolah dasar itu uh -uh. sudah sudah suka main musik uh -uh. Ya, suka. tapi waktu itu belum belum membuat lagu saya hmm. terus saya asah asah terus saya ngalir ternyata kok bisa hmm. gitu ya ya kan enggak ada salahnya juga kan hmm. untuk mempublikasikan hmm. karya saya tersebut hmm. kan, ya. Ada bimbingan ya. dari orang tua atau guru-guru khusus gitu? Oh, tidak ada. Saya dari dulu otodidak. Uh -uh. Ya. Nah, ini proses otodidak nih yang perlu diketahui oleh pemirsa semua. tapi ya. mungkin mungkin nanti kita kita akan akan apa kupas lebih lanjut lagi ya, ya Mbak Agia ya. Pilih. Pilih. E, saya ingin tahu sekarang Mbak Agia e, gimana? Sebagai ibu rumah tangga mendidik anak-anaknya untuk bisa menulis lagu atau gimana? Uh, sesuai bakat dan minatnya anak. Masing-masing. Iya ya? Tidak kejadian. tidak pernah ada arahan anak. Iya tidak anak -anak. ada. Cuman sudah sudah terlihat juga. Terlihat, nah, ya, sudah terlihat ah, ada bakat ah, di ah, seni ah, itu sudah ah, ada. Ah, gitu. ah, dan itu untuk untuk mewadahi atau mengembangkan bakat anak-anak itu. Um, mungkin dengan saya sediakan alat musik di rumah mm -mm. itu sebagai dasar mm -mm. dia mm -mm. untuk bisa mm -mm. melangkah ke jenjang yang mungkin lebih profesional mm -mm. dalam bermusik. Ya, mm -mm. seperti itu klasik, ya, yang dasar yang Tuhan anak-anak. Ya, klasik dasarnya, mm -mm. klasik. Gitu. Dan pada umumnya, memang uh, musik klasik ini mendasari karya-karya ini, ya, Mas Files, ya ketika yeah. seseorang menguasai. Dasar-dasar musik klasik, hmm. untuk yang lain, akan menjadi lebih, lebih campur, mengalir, ya. gitu aja. Tapi, ya, nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Pemirsa, hmm. jangan kemana-mana, kita tetap dalam acara "Jalan Budaya". Selamat. Kita lanjut dalam acara acara budaya dalam tema proses kreativitas dalam penciptaan lagu masih bersama dengan kedua seniman kita saya ke Mbak Agia nih Mbak Agia Mbak Agia merasa enggak di Madiun ini proses kreativitas itu Kurang mendapatkan tempat atau apresiasi yang kurang, itu gimana, Mbak? Iya, saya merasa ya, Pak Titus, ya, kalau di Madiun itu sebenarnya banyak sekali seniman dan musisi. Mm -hmm. Cuman, ya, itu sayangnya kurang mendapat apresiasi, mm -hmm. ya, mungkin dari pemerintah atau mungkin dari media-media yang ada di Madiun ini, ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Cuman, ya, saya terima kasih, nah, sudah, sudah, di ya. ini luar biasa nah, sekali, ya. Iya. Iya. Mm -hmm. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Seharusnya musisi dan seniman yang ada di Madiun ini bisa berkembang lebih lanjut mm -hmm. lagi mm -hmm. apabila itu didukung oleh orang-orang kita sendiri mm -hmm. ini ya, orang-orang Madiun. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi uh, seperti apa yang diharapkan Mbak Agia ya, untuk untuk mena, apa gimana ya? Untuk mengembangkan mm -hmm. musik yang ada di Madiun ini? Mm -hmm. Mungkin bisa uh, pemerintah mengadakan acara-acara mewadahi mm -hmm. mm -hmm. untuk musisi dan seniman ini mm -hmm. diadakan setiap minggu satu kali mm -hmm. itu aja sudah bisa lah untuk mengapresiasi mereka-mereka mm -hmm. itu ya yang yang punya bakat atau punya karya mm -hmm. kayak gitu kalau panggung-panggung seperti di Carfree itu bagaimana masih kurang memadai atau seperti apa itu iya masih masih kurang ya pak itu mm -hmm. sih. masih kurang mm -hmm. kita kan juga punya nih jalan Pahlawan Street ya, hmm, yang yang viral kan yang ya, ya semua orang tahu. Hmm. Sebenarnya kalau diajarkan acara di situ setiap minggu, entah hmm. satu kali atau dua kali, itu saya rasa hmm. bagus juga, begitu hmm. ya. Seandainya nih dari pemikiran saya, nih bahagia itu dalam tanda kutip, ngamen, rame-rame dengan teman di pahlawan street center gitu, seperti apa, kayak gitu-gitu tuh. Boleh juga, nah, hmm. terkadang yang agak susah izinnya. Ah itu dia ya, itu, perizinan, ya, ya. perizinan. Perizinan itu, perizinan. makanya hmm. seharusnya pemerintah sini juga mendukung. Hmm. mendukung. Oke, okay. hmm. mungkin lewat ini, Pak Wali Kota nanti akan memberikan yeah. <laughs> apa, kondusivitas terhadap hmm. perkembangan musik yang ada di sini. Ini terus, ini sendiri, Mbak Akia ya. Terus terang, saat tadi, ketika mendengar apa sekelumit uh, penggaran lagunya Mbak Akia itu enak sekali didengarnya. Oh. Nah, seperti apa? Kalau saya sih pengennya ya lagu yang seperti Mbak Agia ini harus apa ya dicip, dikreasikan dikrea, bagaimana pasar itu bisa nih. Kalau dulu zaman dulu baik di radio maupun di televisi itu lagu semacam Mbak Agia begitu direkam dilempar di televisi sehari bisa 20-30 kali di radio itu bahkan ini sehingga orang yang pada awalnya masih asing dengan lagunya Mbak Akia, itu akan menjadi ini itu gimana pandangan saya seperti ini nih ya untuk saat ini saya rasa karena saingan yang ketat juga ya, ya banyak ya. sekali musisi itu yang lagunya ya, juga ya. bagus ya lagunya hmm. bagus juga dalam, tapi kurang diapresiasi ya sini. kurang diapresiasi ya, dan ya. dalam proses pengerjaan juga mereka juga lengkap sudah uh, sudah lengkap bers berserta video klip yang uh, dirancang uh, uh, sebagus mungkin ya. Nah mungkin ini juga pemerintah mem memperhatikan masalah ini juga. Uh, mungkin dananya untuk orang-orang uh. yang berbakat dan mempunyai karya ya bisa <guluh> 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 bisa sedikit diapresiasi dengan uh, uh, uh. Ya, termasuk uh. dana juga itu tadi. Uh, uh, uh. Jadi jadi orang-orang yang punya karya dan apa itu bakat itu tidak tidak sia-sia gitu Pak. Sia, tidak sia-sia. Hmm. Toh juga nanti kalau orang Madiun juga maju, maju otomatis kan kota membawa Madiun. membawa kota Madiun kan ya. Hmm. Hmm. Mas Files, setuju dengan, dengan statementnya Mbak Akia? Apakah oh, setuju hmm. dengan dalam tanda kutip support ya? Hmm. Jadi support dalam bentuk yang lain kalau saya. Mm -hmm. Maksudnya gini, Madiun ini sebenarnya tidak kurang-kurang bikin event, mm -hmm. kota Madiun terutama. Cuman kalau sekedar hiburan, mm -hmm. itu sering, banyak. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi yang dimaksud di sini kan originalitas karya kreator asli Madiun mm -hmm. itu yang banyak nih band ataupun penyanyi solo yang ngetren mm -hmm. itu pasti berangkat dari kotanya dulu mm -hmm. Selon Seven tidak akan bisa kita dengar mm -hmm. nasional kalau Jogja nggak akan support dia misalnya mm -hmm. jadi awalnya dari kota itu di Surabaya misalnya ada si Lampukon namanya tapi sekarang udah mm -hmm. tenggelam lagi mm -hmm. itu juga dari awalnya dari anak-anak uner -anak mm -hmm. yang kemudian sering bikin gigs kecil acara konser kecil diapresiasi, akhirnya getok tular semacam ya, afiliator gitu ya tapi ini dari yang kita sebut dengan getok tular tadi eh musik HP sehingga lama-lama menjadi trending nasional dan dia dapat penghargaan dari TV waktu itu dulu, zaman dulu banget adalah Vanilla itu jadi selalu diawali sebuah kota yang support terhadap karya seniman lokal merasa memiliki lagu itu ketika merasa memiliki Kakak saya yang kuliah di Malang waktu itu ke Madiun pulang itu membawa iki lho lagune api Malang aku bangga nih soko Malang nggo lagu iki. Tak ini adikku gitu sama saya gitu. Akhirnya saya ikut seneng sama itu. Akhirnya menjadi trending nasional. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu digali dari oh, digali. mungkin para remaja, para pelajar SMA gitu, mm -hmm. pelajar SMP ataupun teman-teman mahasiswa di Madiun ini coba ya Menyukai atau mungkin sedikit bangga dengan karya-karya dari musisi musisi Madiun, mm -hmm. sehingga bisa bersaing dengan Jogja, dengan Surabaya, dengan Bandung, mm -hmm. gitu kan, dari Jakarta. Bahwa Madiun ini punya nih kualitas-kualitas karya seperti bahagia gitu mm -hmm. yang bagus, tapi kurang mendapatkan tempat di hati teman-teman mm -hmm. di lingkup kota itu sendiri. Mm -hmm. Itu kalau sekedar hiburan, banyak pak yeah, di Madiun yeah, yeah, ini yeah, yeah. sering, yeah. tapi ya apresiasi terhadap karya-karya original, teman-teman yeah, yeah, yeah. inilah yang masih kurang hmm. yang dibanggakan selalu oh di sana ada trennya ini eh madiun itu, itu. ya <laughs> madiun kapan ya punya gitu hmm, yang hmm. iki loh madiun gitu hmm. neng TV misalnya atau di mana hmm. di panggung uh, sonderinalin misalnya hmm, itu yeah. iki loh musisi madiun gitu ya hmm. nah isan skuter, oh iki malang hmm. gitu misalkan hmm. oh, ketemu anu apa efek rumah kaca ini Jakarta ini ya. udah, hmm. udah udah umum hmm. tapi yang madiun <laughs> belum pak, itu sayangnya hmm. saya pengen suatu saat ini ada Daniel mm -hmm. yang nyanyi soundtrack Kota Madiun itu mm -hmm. lagi gencar nih. Yeah, Cuman yeah, aku yeah. lihat support dari teman-teman muda Madiun ini yang masih kurang. ketika dia bikin konser, bikin gigs, walaupun kecil mm -hmm. itu masih belum respect mm -hmm. gitu. Coba kalau nanti Daniel ngangkat nih, mm -hmm. terus teman-teman yang lain juga ikut mm -hmm. terangkat karena kepedulian terhadap karya-karya original teman-teman mm -hmm. Madiun itu luar biasa, mm -hmm. Pak. Hmm. itu tanggapan saya iya tentang originalitas kreativitas tadi seperti disebutkan oleh Mas Files uh, Mas Daniel ya, Mbak Agia, Daniel. Mas Files atau teman-teman yang lain bagaimana kok berkolaborasi untuk menciptakan ini loh hmm. Ini itu saling. luar biasa sekali ya, 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 ya kalau ya, seperti uh, itu iya uh, uh, jadi betul sekali yang disampaikan Mas Files itu kalau event untuk hiburan ya sering sudah uh, uh, banyak uh, uh, ya di Madiun uh, 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 tapi gigs yang untuk karya original itu masih sangat-sangat mm -mm, mm -mm, kurang mm -mm, dan enggak dia bukan respeknya juga kurang mm -mm, ya. Mm -mm. Masyarakat Madiun tuh respeknya masih kurang sekali. Mm -mm. Ya. Bagaimana kalau misalnya nanti di 21 Juni berkaitan dengan Hari Musik Internasional. Musik Internasional. Nah, nah, ini para musisi musik Madiun nih saatnya ujung gigi ya. <laughs> ini loh. Ini gimana, Mbak? Ya. Boleh bagus sekali uh, Itu luar biasa sekali luar biasa luar biasa kalau gitu ya setuju ya, ya maaf dan kira-kira gambarannya seperti apa M mbak Afiyah itu kalau mau tampil pada momen seperti itu. Hmm. Um, kurang lebihnya nanti kita ini apa berkolaborasi itu diadakan apa berbincang-bincang dulu lah sama teman-teman nah. yang ada di Madiun ini gimana kalau kita bikin kolaborasi. Hmm. Uh, karena acaranya hari musik internasional kan yeah. ya boleh juga itu menciptakan lagu yang bisa kita itu kolaborasi bareng mm. gitu jadi fitur banyak orang gitu mm. kayak yang rumah kita yang di ini kan banyak artis semua ya all artis itu ikut mm. juga ya mm. kayak gitu luar biasa kalau mm. orang mm. Madin bisa membuat <laughs> seperti itu ya harapan saya sendiri yeah. dan juga saya yakin Bapak garuda TV akan meliput hal-hal yang seperti ini, bahkan kalau perlu akan menggencarkan, ya, itu. Iya. <laughs> Mas, Mas Files, uh, tadi loh, saya se balik lagi ke awal ya, bahasa uh, musik indie yang yang anti-mainstream itu tadi, gimana kalau kalau itu, katakanlah, di Madiun yang seperti ini kondisinya, kalau itu terus coba kita gencarkan, gitu, Mas Viles Ya bisa, Pak. Uh. Musik indie itu sebenarnya awal penciptaannya tidak mengikuti dari korporat koopera, koopera, pemodal lah ya <tuk> seperti itu agak, agak sulit mengomongnya intinya kalau kita membidik misalnya kayak label <tuk> maunya kan gini gini ada ketentuannya kita <tuk> harus bikin sesuai dari dari 60 lagu yang lolos hanya 10 mungkin atau 5 gitu kan tapi kalau indie itu benar-benar kita bikin lagu dari kegelisahan original yang kita lagi ngomong apa sih, pengennya ini mengamati gejala apa sih? Kalau efek rumah kaca waktu itu, waktu Munir misalnya, dia bikin gitu gitu jadi aktual. Sebenarnya musik-musik yang seperti itu pun tetap akan ada peminatnya, tapi di kota besar, terutama yang banyak mahasiswanya, yang apa ya, pemikirannya itu terus nih digali untuk kritis ya. Tapi di Madiun sendiri, sebenarnya ada kampus negeri tuh, sudah ada. Dan banyak juga kampus swasta yang lain yang cukup maju saya lihat. Mm -hmm. Tapi itulah kepedulian untuk mencerna, menikmati, mengapresiasi lirik-lirik dari musisi-musisi yang diciptakan teman-teman oh, di Madiun. Itu yang masih kurang. Kalau lihat liriknya Daniel itu juga bagus loh saya lihat. Mm -hmm. Cukup mengkritik, mengomentari meng 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 sosial sehari ini gitu di masyarakat. Mm -hmm. Ya tapi itulah. Rasa memiliki uh, terhadap karya musisi si. Madiunnya yang dibagikan masih dari yang dari Jogja lah, mm -hmm. yang dari Jakarta lah gitu, yang itu mm -hmm. yang perlu digali mm -hmm. agar suatu saat nih itu loh, aku memang Madiun, musisi yang di situ itu orang Madiun juga. Mm -hmm. Nah, seperti itu yang perlu di... sehingga image Madiun itu yang dulu apa, Pak? P itu hmm, <laughs> itu bisa hilang ya. Iya, iya. Ini kalau keluar iya, keluar, betul, keluar, betul. keluar kota tuh selalu madiun dari mana dari madiun itu pasti oh, PKI. Nah, betul, itulah iya. PKI pasti. Padahal musisinya ini enggak kalah kreatif, enggak hmm. kalah kerennya. Itulah saya yang saya rasakan ketika keluar Madiun. Tapi sebetulnya ya. bagi saya sendiri mohon maaf agak melenceng dikit ya. ya. PKI itu ada, ada hal yang kita bisa ikuti sisi positifnya, bahwa dia progresif. Nah, nah ya, di sisi ya. musik mungkin seperti itu, bentuk yeah. progresivitas, nah, ya. Bentuk progresivitas musisi hmm. Madiun ini yeah. yang yeah. harus kita formulasikan yeah. ini sekarang sebenarnya nih. Yeah. Mbak Adia ya, gimana mbak? Kayak apa sih? Saya lihat kan di teman-teman di MCN itu sudah memulai kan yeah. menampilkan yeah. musik yeah. Indie yeah. dan sebagainya itu. Nah, itu kalau kita lakukan lebih intensif. Itu akan menjadi sesuatu yang progresif sehingga menumbangkan image yang progresivitas negatifnya PKI tadi. Hmm. Gimana nih? Iya, <laughs> ya, bisa <laughs> pak. Bisa itu. Hm. Ya image membentuk image itu per, bukan tren yang tiba-tiba ya, ya. jadi itu. Hm. Tren itu dibuat. Diguhere nah, <gulan> terus ya. menerus. Sehingga tapi juga perlu kepedulian <gulan> semua. Iya, oleh manis. karena sia. itu ya. Mbak Agia tadi lebih menghimbau pada para penguasa kota Madiun ini untuk untuk uh, apa lebih memberi ruang ya, uh, memberi ruang. peluang itu tadi, memberi mm -hmm. peluang dan ruang ya. Mm -hmm. mm -hmm. Kalau saya lebih ke ruang dari teman-teman komunitas, jadi nah. nah, bahagia pendir, apa ha. pendapatnya tentang ke pemerintah? Nah. Nah, kalau saya lebih ke teman-teman kesadaran dari teman-teman komunitas untuk memberikan ruang apresiasi, diberikan untuk mengapresiasi terutama percaya diri itu tadi, karena karya itu bisa tren kalau didukung komunitas yang solid, itu basic masa yang saat saat ini apapun Pak sebenarnya berangkatnya selalu dari komunitas sekarang itu. jadi kalau dulu masuk tv itu jadi tren gitu kan, kalau sekarang itu lebih ke komunitas. Karena TV pak. sudah berbeda ininya. Iya, produk apapun lah, nggak iya, cuma iya, musik iya, ya. Iya, iya. Lebih kuat mm. kalau dari rekomendasi dari saudara kita atau teman kita yang dekat mm. pakai ini loh misalnya. Itu lebih cepet. Mm. Atau ada musik bagus loh ini. Mm. Itu lebih cepat, pak. Daripada mm. muncul di TV bayar mahal misalnya mm. nasional misalnya mm. yeah, ya. Iya, iya. Ternyata ya nggak ada basis komunitas mm. fanbase misalnya. Mm ya ya gitu gitu ya adem adem aja pak nggak ada apa-apa gitu baik kita akan ya. lanjutkan lagi di sesi ketiga tapi saya mengingatkan kembali bahwa nanti 21 Juni 2023 Madin akan menggebrak dengan International Music Day nah, itu temanya apa sebagainya nanti mungkin akan mungkin lanjut terima kasih ayo kita lanjut di sesi ketiga nanti. Bisa sampailah kita di penghujung acara jala budaya yang kali ini mengambil tema proses kreativitas dalam penciptaan lagu di sesi ketiga ini ya sedikit saya akan menyinggung tentang International Music Day yang diperingati setiap tahunnya tanggal 21 Juni nah, Mbak Agia di Madiun itu nanti Uh, pada hari musik internasional ini akan ada Madiun World Music Day yang akan rencananya sih mau digelar dari 21 hingga 25 Juni ya. gambarannya seperti apa Mbak Agian? hmm. masih kita sharingkan bersama teman-teman uh, uh, ya Pak uh, Titus ya masalah bagaimana materinya di sana uh, uh, itu uh, hmm. yang didukung sama MGN ya uh, MGN Madiun uh, itu dan Mas Nusa, mm -hmm. ya, selaku juga anggotanya komunitas tersebut, kan ya? Mm -hmm. Kalau saya pribadi menginginkan ini. Uh, jadi secara personal, yang punya karya original kita tampilkan satu mm -hmm. persatu dulu. Mm -hmm. Agar mereka mempunyai ruang, mempunyai ruangan ya, mm -hmm. untuk menampilkan karyanya. Mm -hmm. Nah, nanti setelah itu... Uh, musisi-musisi yang ada di yang punya karya kita kolaborasikan sehingga bisa tampil bersama mm -hmm. itu yang saya inginkan mudah-mudahan mm -hmm. bisa terwujud ya Mungkin nggak diciptakan sebuah lagu seperti We are the world yeah. <laughs> We are <Mediun. laughs> mungkin Mungkin, mungkin juga mm -hmm. Mungkin sekali, ya. mungkin mm -hmm. sekali Kalau kita, uh, ini tadi Bekerja sama baik dengan musisi-musisi yang lokal Madin ini, nah itu juga kurang menurut saya juga kurang. Hmm. Lebih ke musisi Madin tuh kayak kurang mengapresiasi satu sama lain. Hmm. Jadi kayak bersaing, hmm. jadi nggak mau kalah gitu loh. Nah itu yang perlu dirubah hmm. di Madiun ini. Tapi sebetulnya bersaing untuk menuju hal yang positif kan nggak apa apa, Mbak Agia. Iya nggak apa-apa, cuman lebih ke bersaingnya tuh. Mungkin yang saya rasakan tuh agak negatif. Negatifnya juga ya, saling menjegal. Ya. <laughs> Kalau komentarnya Mas Vilos? Ya, itu yang saya juga sepakat dengan Mbak Agia yang bersaingnya itu perlu kesadaran ya bahwa misal nih saya punya saudara yang setiap hari sama saya dengerin lagu saya belum tentu suka sama lagu saya tapi justru mm -hmm. lebih suka sama lagunya Mbak Agia mm -hmm. karena musik itu kan kecocokan batin iya, iya. ya nggak iya, iya, iya. iya, iya. bisa dipaksa. Iya, iya. Jadi walaupun kita sama-sama berkarya bikin lagu itu peminatnya pasti Masuk, tetap, mm, tetap beda. Itu. Enggak mm -hmm. masalah sebenarnya enggak ada persaingan kayak apa ya jualan baju gitu nggak sebenarnya. Mm -hmm. Kalau kita itu kalau ngomong karya mm -hmm. itu kecocokan batin sebenarnya. Mm -hmm. Jadi persaingannya mestinya yang ya positif bukan mm -hmm. yang jikal yang dimaksud <laughs> di Pak <part>, Titus <laughs> tadi. Mm -hmm. Persaingan ayo produktif nih. Terus nanti kolaborasi. Hmm. Jadi dengan kolaborasi itu juga menguatkan basic masa yang masing-masing juga punya digabung. Hmm. Hmm. Jadi saling support. Akhirnya hmm. Madin punya nih hmm. apa dikenal hmm. dari kota menjadi ke nasional. Hmm. Hmm. Memang harus lewat komunitas, hmm. Pak. Hmm. Sekarang ini apapun hmm. itu kolaborasi itu penting. Hmm. Ya? Sekarang komunitas yang sudah dibangun oleh Mbak Agia sendiri seperti apa, Mbak? saya masih ini satu ya padepokan musik Madiun mm -hmm. ya, saya juga termasuk anggotanya di situ mm -hmm. dan yang diinginkan teman-teman di padepokan musik juga seperti itu ayo kita berangkat bareng mm -hmm. untuk mengangkat mm -hmm. kota Madiun juga sendiri mm -hmm. ini uh, jadi dan padepokan musik itu lebih menekankan emang ke karya-karya original mm -hmm. jadi kita tidak mengcover lagu ya Milik mm -hmm. orang lain jadi lebih ditekankan di karya original, mm -hmm. Jadi seperti itu. Mm -hmm. Kalau Mas Willem sama kita kan, apa ya istilahnya? Saya itu suka dolan, mm -hmm. jadi ke teman-teman mm -hmm. PMM, wah, mm -hmm. musik Madiun juga Mas Nusa. Mbak Agia juga ketemu di situ waktu hmm, itu. Hmm. Terus ke teman-teman MCN ini, hmm, tapi ya. MCN lebih luas lebih itu, ada, ada teater, teater, ada tari, ada, sastra, ada lupa, seni lupa, ada sastra itu. Hmm. Jadi ini bagus lah, hmm, uh, mulai bergeliat uh, solidaritas antar komunitas hmm, itu hmm. bagus. ini saja yang perlu kita waspadai dan kita tekan terus itu tadi yang jegal-jegalan yang mungkin dulu pernah hmm, ada hmm, itu sekarang kita mulailah hmm. redam kikis dan biar hmm. yang muncul itu produktivitasnya itu, bang. Ya dalam waktu dekat yang kita persiapkan untuk hari musik hari dunia musik dunia, pernah ya, ya. ya terus saya saya membayangkan tapi jujur ketika saya mengangkat ya karya-karya teman-teman di Madiun hmm. itu mendapat apresiasi dari teman-teman saya bahkan dari luar negeri dari Paris dari Jepang itu itu acungan jempol jadi nah. Hmm. Nah, ya, itu mungkin uh, cukup efektif juga hmm. ketika di media sosial masing-masing dari kita tuh komentar Mbak Agia seperti apa itu kalau kita mendayagunakan media sosial uh -uh. ya bagus juga ya Pak terus karena uh -huh. memang saat ini itu selain komunitas juga media media uh -huh. media sosial itu sangat berperan penting uh -huh. ya uh -huh. dalam kita apapun lah entah kita itu punya produk uh, barang jualan atau apa itu juga uh -huh. sekarang apalagi uh -huh. musik itu bisa sangat mudah kita mengenalkan itu ya lewat media mm -hmm. dan dukungan komunitas ya, mm -hmm. itu tadi. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau membangun komunitas lewat media sosial sendiri pernah, Mas Iya. Yeah. Kan? Karena sekarang ini di zaman digital jarak itu bukan lagi soal yeah. kilometer, Pak, mm -hmm. tapi soal kedekatan e -emosional. E emosional. Jadi mm -hmm. dari saya kan kebetulan penulis nih, mm -hmm. musikalisasi puisi pun saya mm -hmm. ke Singapura, ke Malaysia. Ke Brunei, jadi lingkup negara-negara yang rumpun bahasa mm -hmm. masih ada kemiripan. Mereka masih bisa menerima puisi-puisi yang saya musikalisasikan. Hanya saja, semenjak pandemi ini, ini sekarang mudah nggak pandemi, ya katanya. Ya, tapi tetap sulit karena masih regulasinya, Pak. Mm -hmm. Beberapa kali ada event yang menghubungi saya dari Singapura, misalnya, ada temu penyair Nusantara itu masih ada kendala untuk ke sana karena ya inilah kondisinya masih ada pandemi masih sangat berpengaruh ya hmm. gitu Jadi memang kalau kita ngomong karya itu mesti kita gunakanlah banyak media termasuk medsos disebarkan karena kita nggak tahu ibarat nasib karya ini akan bakal kemana ternyata dari karya itu kita bisa diundang nih sama panitia hmm. yang di luar negeri bahkan itu suka sama karya kita untuk kita perform di sana. Sangat mungkin sekali itu, Pak. Hmm. Ya. Tapi bicara tentang musikalisasi puisi saya pernah melihat di MCN, Tapi untuk pemirsa mungkin Mas Finn bisa memberikan Oh. Ah, perform. Intinya ya musikalisasi hmm. itu kan dari karya puisi hmm. Hmm. kemudian dibuat menjadi uh, seperti lagu akhirnya hmm. gitu. Tadi enggak persiapan ya -sa saya. -sa saya -sa. Pak, tak uh. pikir tentang eling Bikin dadakan aja Mas. Gimana? Bikin dadakan aja. Bikin dadakan puisinya siapa ntar ya? puisinya Khairul Anwar yang judulnya Aku itu, sampai. lupa deh ya? Luk, luk, karam bisa ku Aduh, ntar pas Biasanya pakai biola soalnya Ini pakai gitar kecil agak beda kok luka karam bisa ku berlari Berlari hingga hilang di dan aku kan lebih tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi Kalau sampai waktuku Ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga dan seterusnya kayak gitu iya Pak. iya 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 iya. Jadi, iya iya Ini tadi kalau ada persiapan dadakan soalnya, biasanya biasanya anu nggak anu, lupa. Saya masih ingat karya Sapa di Joko Damono, tapi saya tidak tahu pengusia siapa yang <Suluh> aku ingin mencintaimu. Ya. Dengan penuh dan sebagainya. <laughs> iya. Banyak <laughs> iya puisi Sapardi iya. memang dimusikalisasi banyak ya. Uh -uh. Karena pendek dan susunan katanya itu mirip lirik Logu. lagu. Iya. Yeah. Uh -uh. Kalau puisinya Wes Rendra kak, yang katanya sulit, uh -uh. Itu apa agak sedikit yang memusikalisasi. Mm -mm. Tapi saya juga sering kayak mm -mm. misalkan kayak Inilah Sajakku. Pamflet masa darurat Apakah artinya kesenian Bila terpisah dari derita lingkungan Apakah artinya berpikir Bila terpisah Dari masalah kehidupan Kayak gitu, lebih ke pamflet yang protes kritik mm -hmm. itu zaman itu sih mbak yeah, 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 yeah. kan dulu uh, ya masanya masanya itu. Itu, uh, ya. Ke Sekarang apresiasi mbak Agia sendiri terhadap uh, musikalisasi puisi itu seperti apa mbak? Mungkin mbak Agia belum pernah, tapi suaranya mbak Agia ini sangat Lebih cocok ini ya. Coba aja mbak Agia yeah. dari puisi gitu. Satu saat nanti yeah. mbak, ya. boleh ya, karena belum pernah kan? Boleh suatu saat yeah. nanti gitu pak jadi intinya bahwa di dalam proses penciptaan sebuah lagu itu memang sangat sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengalaman pribadi ya, inspirasinya dari inspirasi seperti itu, itu tadi ya. yang paling cepat mbak Agiat ciptakan lagu itu dalam berapa waktu yang paling lama berapa lama Ini, pak. Paling cepatnya setengah hari sudah jadi. Sebuah ya. lagu? Iya. Lirik dan melodinya? Lirik dan notasi. Hebat. Eh, <laughs> <Sangat laughs> yang paling lama? Sekitar satu minggu. Satu minggu? Iya. Uh -uh. Itu karena? Ya, karena dari Aku dalam diri, -diri, diri ya, ya. Ya, gila, ini, itu ya. Ada moodnya yang gila. Seperti itu. Sebenarnya inspirasinya sudah ada. Uh -uh. Cuma kalau, kalau moodnya sedang nggak baik ya nggak bisa. Nggak uh -uh. bisa dipaksa. Uh -uh. Ya itu itu kadang-kadang uh, perlu nggak kayak saya ya saya mau ngomong tentang apa kadang-kadang oh ya hari ini saya harus ano, ketemu dengan Mbak Akia dan Mas Viles. Hmm. kadang-kadang saya kalau sempat nulis nulis kalau nggak nggak nah itu pernah nggak kan misalnya datang inspirasi kemudian saya menuliskan inspirasi itu hal-hal seperti itu sering sekali oh sering gitu iya, sering ya sering sekali tiba-tiba ah munculkan inspirasi itu hmm. langsung saya tulis gitu. Oh gitu, ya itu sering sekali. Soalnya kalau kadang-kadang udah hilang, lenyap itu semuanya. Iya ya. sudah sudah lupa, ya, <laughs> ya. jadi begitu ketemu uh, notasi dan lirik itu langsung ketika oh gitu. itu Gini. ditulis ya. Hmm. Kalau nggak segera ditulis sudah lupa. <laughs> <laughs> kalau Mas Fila sendiri? ya sama, momentum enggak, enggak. itu penting mm -hmm. pak. Jadi bahkan kalau lagi nyetir entah di mobil atau di motor nah. pun saya berhenti rekam berhenti untuk oh itu ya betul sekali pak itu sih ya. <laughs> ya. sering sekali di, di jalan malah uh -uh. tercipta sebuah <laughs> nada ya mas itu ya mas ya. filas ya. 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 ya itu kita nemu bagian ref yang manis misalnya hmm. ya mm -hmm. itu kalau nanti nunggu nanti mm hilang -hmm. tuh gel gelonya ya. Ya, ya tuh luar biasa tadi enak banget gitu nadanya tapi bosok di rumah kita cari pakai gitar oh enak ya gus tak rekam tadi ya gitu pak siapa iya, <laughs> harus ngalai berhenti pak Iya betul ya, sekali istri saya marah biarin saya <laughs> <laughs> ini mandu sih anu, rekam dulu ya, gitu. uh, uh. ya Nah jadi, ini sebelum kita berakhir nih Mbak Agia mungkin bisa memberikan closing statement untuk pemirsa nih Mbak Agia berkaitan dengan ini tadi proses kreativitas penciptaan lagu monggo ya Jadi kita sebagai musisi atau seniman itu memang lebih baiknya kita membuat karya original kita sendiri ya, jadi bukan saatnya untuk mengcover cover lagi ayo kita gali yang ada di diri kita sendiri siapa tahu orang itu juga sama, batinya aja cocok dengan karya kita gitu kan ya jadi lebih ke jujur dalam berkarya terima kasih, jujur dalam berkarya itu tadi kuncinya apa adanya ya, monggo mas Files ya saya lebih ke komunitas Madiun apapun itu nggak harus komunitas musik mm -hmm. mau komunitas peduli tentang apapun lingkungan, lingkungan. Kah, tentang mm -hmm. sampah tentang mm -hmm. macam-macam ini Madiun punya banyak sekali musisi hebat yang karyanya kalau kita dengerin tuh apa ya sangat beberapa pasti cocok lah dengan kita mm -hmm. dan itu perlu ya kita mesti bangga dengan produk teman-teman Madiun ini musisi musisi Madiun ini. Dan yang support ya, teman-teman komunitas Madiun sendiri, nggak mungkin komunitas Jogja mm -hmm. terus nge-fan. Masih dalam arti uh, itu banget totalitas atau mungkin sangat mendukung mm -hmm. ini, yang, yang harus mendukung komunitas yang ada di Madiun mm -hmm. itu, yeah. karena kalau dengerin karyanya Mbak Agia pun juga mm -hmm. mestinya jatuh cinta mm -hmm. langsung. Sayangnya tidak ngetren, tidak populer. Nah, ini perlu dibuat kita bersama, yeah. dibentuk ya. itu, Pak. Ya, yeah, terima kasih. Baik pemirsa, Mbak Agia berpesan originalitas dan Mas Wilas berpesan untuk totalitas. Kita jumpa lagi dengan acara Jalad budaya di sesi yang berikut, yang di episode yang lainnya lagi. Salam budaya.